air ini bareng-bareng. Satu-satu guys, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pekerja Toga MDS Negeri 6 Jakarta akan membuat ekstra jahe dari hasil panen kebun toga MTS Negeri 6 Jakarta. Bagaimana tahapan-tahapannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pertama adalah mencuci jahe dari tanah yang menempel pada jahe. Tahap yang kedua adalah mengupas kulit jahe dan memotong-motongnya. Proses yang keempat adalah proses penimbangan berat jahe. Dalam hal ini, jahe ini sudah dijemur. Mari kita saksikan berat jahe yang sudah ditimbang 1 kg. Dalam pembuatan ekstra jahe ini, perbandingannya adalah 1 kg jahe dibandingkan dengan 1 kg gula pasir. Setelah proses penjemuran dan ditimbang, langkah selanjutnya adalah proses pembakaran. Dilakukan pembakaran agar aroma hangat jahe lebih harum. Memarut jahe yang tadi sudah digarang atau dibakar. Ini adalah hasil dari pemarutan. Setelah ini kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu proses pemerasan. Proses yang ketujuh adalah proses penyaringan sari jahe dengan cara diperas. Ke-8 adalah proses pemasakan sari jahe yang ditambahkan dengan gula hingga menjadi karamel dan berbentuk serbuk. Jika sudah berbentuk serbuk, maka sari jahe tadi siap disajikan.